Pasca runtuhnya jembatan Titi II Sicanang pada tanggal 20 Oktober 2018 hingga sekarang, jembatan tersebut belum juga dibangun kembali. Menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakpedulian pemerintah Kota Medan terhadap jembatan yang telah runtuh dan kepada masyarakat Belawan khususnya Sicanang, bahkan nota kesepakatan dengan masyarakat yang telah ditandatangani di atas materai pun telah diingkari. Terbengkalainya proyek perbaikan jembatan Titi II Sicanang Belawan sudah 3 tahun terbengkalai, akhirnya ratusan warga Kelurahan Belawan Sicanang tergabung dalam Forum Masyarakat Sicanang atau Formasi menggelar aksi damai dengan mengumpulkan uang koin di simpang jalan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Aksi damai dengan tetrikal mengusung keramda mayat dan pemasangan spanduk sebagai bentuk protes ke Pemko Medan agar segera membangun kembali jembatan Titi II Sicanang. Aksi damai yang berlangsung di Jalan KL Yosudarso, Simpang Sicanang, sempat menjadi pusat perhatian pemakai jalan sejumlah pengemudi serta penumpang angkot banyak yang menyumbang koin, anak SD, guru, dan masyarakat sekitar sebagai bentuk dukungan aksi. Koordinator aksi, Togu Urbanus Silain, mengatakan Forum Masyarakat Sicanang atau Formasi melakukan pengumpulan koin sebagai bentuk kritik kepada pemerintah dan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jembatan Titi II Sicanang. Ada 13.000 jiwa yang terisolir jika Titi II Sicanang tidak kembali dibangun, karena jembatan yang digunakan selama ini adalah jembatan alternatif yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang dikhawatirkan akan runtuh karena abrasi air laut. Akan dihitung secara bersama-sama, disaksikan oleh masyarakat, kepolisian dan media, kemudian akan kita antarkan ke pemerintah Kota Medan, lalu kita mendesak percepatan pembangunan Titi II Sicanang. Merupakan aksi apa nih, Bang? Gimana? Merupakan aksi apa? Ini merupakan aksi yang sejuk dan damai, sebagai kita berharap ini aksi yang terakhir. Kita ingin jembatan segera dibangun. Kita sumbangsi dalam bentuk koin, bahwasanya masyarakat peduli. Dan pemerintah juga harus peduli untuk membangun jembatan Titi II Sicanang. Sudah berapa lama jembatan ini dibangun, Bang? Sudah diawali dengan tahun 2017 sampai dengan sekarang belum juga selesai. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.